Sahabat Kompas.com, kawasan DKI Jakarta belakangan terasa lebih macet ketimbang hari-hari biasanya. Polisi pun mengungkap salah satu penyebab kemacetan di ibu kota selama bulan suci Ramadan. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, salah satu penyebabnya adalah tidak sedikit pekerja yang mau buka puasa di kediamannya masing-masing. Alhasil, mereka dulu-duluan pulang. Hal ini kata dia terjadi pada awal bulan puasa. Meski begitu, setelah jam buka puasa, arus lalu lintas disebut melandai dan diklaim sudah kembali normal. Selain itu, Sambodo pun juga menambahkan penyebab lain yang menjadi salah satu penyebab kemacetan antara lain karena sebagian besar perkantoran sudah menerapkan kebijakan work from office atau WFO. Hal tersebut menyusul menurunnya angka kasus COVID-19 di ibu kota. Ikuti terus berita Kompas Otomotif lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.